Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kan hujan. Hujan lebat kan. So, hujan lebat. Jadi sebenarnya proyeknya semalam. Tengok tuh. Proyeknya semalam sebenarnya. Nak buat apa tu? Jemput-jemput pisang. Tapi bila dah siap bancuh semalam, bila dah siap bancuh semalam, sekali itu, tepung gandum tak ada, tepung gandum habis. Jadi kita sambung hati. Rasanya semua orang tahu kor untuk bancuh tepung. Dulu masa arwah mak hidup, mak rajin buat ni. Saya pun suka kalau mak buat. Yalah, kalau air tangan mak sedap aja. Sampai sekarang ayah masih suka. Kita buat. Kenapa pakai jari? Tengok pakai jari. Sebab dulu arwah mak pakai jari. Jadi kita pakai jari juga. Boleh saja kalau nak pakai sudu. Tak ada masalah pun. Payah dulu sah, tapi kecil memadai. Yang penting pisangnya betul masak. Tengok tu, yang penting pisang betul masak. Tak payah lagi kita nak buat bulat-bulat sangat. Sebab kita bukan buat bola golf. Kita buat kodok pisang. Jemput-jemput pisang. Kalau nak bulat, makan aja bola golf tu. Itu bulat. Kadang-kadang bila kita tak makan, sanya. Yang penting makan. Kita rasa pisang itu tak manis, dan gula itu tambah gula. Paling bagus gula merah atau gula perak. Gula perak paling bagus. Dia mau banyak sangat dalam kuali. Sebab nanti dia tak ada ruang. Cakap pasal masak, siapa pun boleh masak. Bukanlah satu perkara yang sukar, kecuali malas. Malas itu sukar.
selalunya lapar. Ambil pakai jari, dan kita tolak dengan ibu jari ini. Paling sedap sebenarnya kalau pisang itu yang betul-betul masak, dan paling bagus sebenarnya masa kita bancuh. Masa kita lumatkan pisang itu, jangan letak seberang air. Sebab pisang itu dari sedia ada air di dalamnya. Kemudian kita letak tepung, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu lembut dan tak juga terlalu banyak tepung. Sebab kita nak makan produk pisang, kita nak ada rasa pisang, bukan cuma rasa tepung. Tengok, hari ini hujan, hujan-hujan ni kita makan bubuk pisang. Membezakan manusia dengan monyet adalah manusia pandai untuk buat pisang dijadikan jepuk-jepuk, dijadikan kodok. Monyet tak pandai. Habis dah ni. Tu habis dah tu, tengok tu. Just buat untuk rasa, bukan untuk kenyang. Dari pisang terbuang, buatnya cikori pisang. Paling bagus sebenarnya pisang yang betul-betul masak, bukan yang busuk tu. Yang masak betul. Dan kalau kurang manis, kebanyakan pisang sekarang diperamkan. Kalau kurang manis, letak di gula terang. Thank you.
Dia jatuh. Bila kita masak dia kan ada yang ada sedikit hitam sebab manis sedikit hitam. Kita letak tisu ni supaya tisu ni akan suruh minyak. Kita siapkan, tengok tu.